Jadi tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengantarkan surat tantangan debat kepada Pak Kapolri di Pusat Indah, ini dengan resmi tantangan debat untuk Pak Kapolri. Maaf, walaupun saya menghormati pengadilan, namun pengadilan tidak bisa dipercaya. Karena bahkan Desmond Matesa, mantan Wakil Gubernur Baraja, bilang, karena aku adalah Sarul Masih. Oleh karena itu, saya sebagai anak dan sahabat Comban, berkeinginan agar aparat kepolisian bisa membahas kasus ayah saya secara terbuka di depan umum, di depan media, agar semua masyarakat bisa menilai. Maka dengan itu, saya dengan sopan dan tegas beretak, menantang Pak Kapolri untuk mendebatkan kasus dugaan pencemaran nama baik ayah saya. Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dengan mempidanakan seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya dan menciptakan kejadian pemerasan yang dialami oleh mayornya adalah suatu, apakah yang dilakukan kepolisian itu sudah menegakkan hukum ataukah justru malah melanggar? Karena menurut saya ada hak humanitas advokat yang telah dilanggar. Setelah viral melalui beberapa platform medsos, Victoria yang berusaha untuk menantang debat Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo hingga sekarang belum membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, Kit Victoria bersama tim LT Law memberanikan diri untuk mendatangi Bareskrim dan menyerahkan surat undangan resmi untuk ya mengajak diskusilah Bapak Kapolri Listio Sigit mengenai kasus hukum yang dialami oleh ayahnya yaitu pengacara Alvin Lim, karena Kit Victoria tetap berupaya dan tidak kendor ya untuk tetap berusaha dan semangat bertemu dengan Bapak Kapolri meminta penjelasan tentang hukum yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Undangan terbuka ini saya sampaikan untuk kedua kalinya, berharap bahwa Kapolri sebagai pelayan masyarakat dan pejabat publik mempunyai keberanian memberikan bukti nyata bahwa benar Polri berani menerapkan transparansi sebagaimana Bapak sebut sebagai presisi berkeadilan. Sudah satu minggu sejak saya, Kat Victoria Lim, menyampaikan tantangan debat hukum kepada Bapak. Namun hingga kini belum ada jawaban dari tantangan debat tersebut, baik dari Bapak maupun anak buah Bapak. Perlu diketahui bahwa saya menyampaikan tantangan secara santun dan tata cara etis sebagai bentuk protes dan kritik saya kepada Polri. Hal ini saya lakukan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, di mana Pasal 2 menyatakan bahwa polisi adalah pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Oleh karena perintah undang-undang tersebut, saya sekali lagi menantang Bapak Kapolri untuk berdebat hukum. Bukan karena saya merasa diri saya hebat, melainkan saya ingin membela ayah saya yang saat ini di dalam penjara dan tidak mampu memberi cara dan membela dirinya. Mari kita buktikan dalam debat hukum apakah Polri telah benar dalam kasus undang-undang ITE yang menjerat ayah saya, ataukah saya yang benar bahwa Polri telah menjadi alat oknum mafia dan melanggar hukum, terutama pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang advokat. Bapak Kapolri adalah jenderal yang ahli hukum. Tolong beri saya pelajaran dan pengertian melalui debat hukum, di mana presisi berkeadilan ketika ayah saya sebagai pengacara sedang membela kliennya yang diperas oknum jaksa justru malah dilaporkan. Dilaporkan balik dan dijadikan tersangka. Justru klien ayah saya yang saat ini diperas uang puluhan juta dan mobilnya disita oleh oknum kejaksaan malah terlantar tidak dibantu polisi. Bukannya oknum jaksa memeras masyarakat yang ditindak, justru pengacara yang membantu masyarakat yang dijerat dan dijadikan tersangka. Maaf Pak, tolong tunjukkan dalam debat terbuka agar masyarakat paham, di manakah presisi berkeadilan ya? Keadilan yang jenderal maksud itu untuk masyarakat atau untuk melindungi oknum jaksa yang memeras masyarakat? Tolong Bapak Kapolri, jelaskan melalui debat hukum agar masyarakat paham. Jika saya salah dan kalah, saya rela dipenjara sebagai hukuman atas upaya saya membela ayah saya. Namun jika saya menang, maka saya hanya meminta Bapak mencopot Dirtipit Cyber, Kasubdit, Kadit Panitik, dan penyidik yang telah mengkriminalisasi ayah saya. Juga saya ingin meminta Bapak berbesar hati untuk mengundurkan diri, karena telah membiarkan oknum polisi mencelakai masyarakat yang seharusnya melindungi. Saya yakin Kapolri sebagai jenderal bintang 4 adalah orang yang berani, gagah, dan pandai. Tidak mungkin takut dan tidak mungkin kalah dalam debat lawan anak kelas 2 SMA yang dengan sopan ingin mendapatkan pencerahan hukum dari Bapak. Tolong tanggapi dan informasikan di media mana Bapak Kapolri bersedia berdebat. Silahkan Bapak pilih. Saya tunggu jawaban dari Bapak. Terima kasih.